Uniang tinakalawang sa jumlahing inohong wano Jajaw Barat, lintas profesi, lintas etnis tur multipartai, antuk na ngawangun Persatuan Perempuan Dewi Sartika. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, miharap diwanguna eta forum, anu mangrupa kolaborasi wano jajeng pamarentah Provinsi Jawa Barat, mampu ngarojong Jawa Barat anu leuwih hade deui. Persatuan Perempuan Dewi Sartika atau PPDS diwangun satu tas sajumlahing inohong Wanoja Jawa Barat lintas profesi, lintas etnis jeng multipartai sapuk ngawangun forum komunikasi. Eta forum tengunyang tina kaluang karena eksistensi Wanoja di Jawa Barat anu kawilang potensial keur ngarojong pamarentah pikeun memeres mang pirang pasualan. Minangka salah saji pancen PPDS, pihakna ngadeklarasikeun Jabar Anteng, nyeta aman, netral, turta tenang, salaku komitmen ngunyangkeun pemilu anu aman, netral, tur tenang. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin miharep jeung lengan PPDS nyieun kolaborasi di Papadakom Wanoja jeung pamarentah provinsi, lebah ngunyangkeun Jawa Barat anu leuwih hade deui. Menegaskan bahwa kita di Jawa Barat harus aman, netral, dan tenang dalam menghadapi 2024. Tapi juga nanti akan bergulir karena tadi banyak tokoh-tokoh Jawa Barat yang tentunya mereka minta agar lebih dilibatkan lagi, lebih bersinergi lagi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berbagai hal pembangunan maupun hal-hal lain. Jadi nantinya kami pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik inisiatif seperti ini. Disagedengan eta BG Umaja KPPDS Sangkan Ilubiung nyetak sumber daya manusia atau SDM anu hade kualitasna sarta boga daya saing salah sahijina babagi pengalaman jeung siswa. Budi Hartati, Bandung TV.